utamanya ini ada cumi-cumi tapi udah saya bersihin. Dan buat bahan sambalnya ada tomat, cabai menurut selera, ada bawang merah, ada bawang putih, terasi udang, dan sedikit pete. Dan ini adalah bumbu sambal, haluskan seperti ini. Dan kita cuma tuangkan sedikit minyak. Dan teman-teman semuanya, kalau sudah seperti ini, sudah layu seperti ini ya, nggak lengket lagi. Kasih gula secukupnya, kasih garam ya. Sambal ini harus sering diaduk biar tidak lengket. Ini. Dan setelah itu cuminya baru kita masukkan terakhir. Ini udah saya rebus dulu sebentar. Kita masukkan petainya. Untuk penggemar pete bisa dibanyakin juga ya, biar agak wangi, dan bisa digoreng duluan atau semua sesuka teman-teman ya. Untuk sayurnya ada kacang panjang, juga saya kasih sedikit wortel, terong, dan ada tahu. Bumbunya saya tetap pakai bumbu lodeh sasetan ya, cita rasa. Tapi tetap saya tambahkan, ini adalah bawang merah, bawang putih, cabai, ada kemiri. Biar kental. Dan juga ini ada teri. Dan mungkin ini cuma tak kasih separuh, soalnya cuma sedikit ya sayurnya. Itu terongnya, matangnya dimasukkan.
Setelah itu kita masukkan terinya. Setelah itu santannya. Garam, kasih gula sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Ayu, tentunya dengan saya Ayu. Dan di kesempatan video kali ini saya mau mereview masakan saya, karena ada teman saya yang bilang katanya gak asik karena gak dimakan katanya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau mereviewnya dan bagaimana rasanya. Tentunya pasti enak sekali, itu menurut saya. Dan saya udah siapkan ini ada lodeh yang tadi saya masak, juga sambal cuminya. Dan sebelum makan pastinya berdoa dulu, dan tadi saya udah berdoa sebelum ngobrol ya. Dan kita coba lodehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Kalau masakan saya ini pasti enak, karena banyak ya teman-teman saya juga yang ada yang kangen dengan masakan saya. Dan kali ini saya masaknya karena ada terinya, jadi rasanya itu gurih banget. Dan untuk terinya bisa juga digoreng ataupun direndam. Ini cuminya. Ini enak banget. Ini ada di bawah rumah. Jadi kalau di atas nggak bisa terang ya. Jadi kebetulan ini masih sore, jadi agak ada cahaya. Buat teman pecinta pete bisa ditambahin banyak, tapi saya sayangnya nggak suka pete, jadi nggak begitu saya taruh banyak. Dan tadi saya nggak pakai tangan soalnya ada kuahnya, nggak bisa makan kalau ada kuah. Hmm.
dan rasa terinya ini benar-benar gurih banget. Dan sebenarnya kenapa saya benar-benar jarang sekali makan setelah masak, karena apa? Karena saya itu orangnya pertama saya nggak hobi makan, cuma hobi masak doang. Jadi makannya saya itu cuma sedikit, terus sedikit makan lagi kayak gitu. Jadi kalau mau istilahnya mukbang itu saya benar-benar nggak bisa. Tapi nanti saya mau coba setelah masak, saya mau mencicipi langsung. Dan buat lodehnya bisa dikasih tempe campuran lainnya, karena hari ini adanya cuma ini sayur yang kemarin saya beli dan lupa beli tempe, jadi cuma ada tahu, kacang sama terong. Alhamdulillah makanan yang sudah selesai. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.